Halo teman. Produk gadget ternama atau produk gawai ternama itu datang dari Honor, yaitu dilansir dari berita online dari tekno.kompas.com, yaitu tablet Honor Pad 9 resmi dengan dukungan stylus, harga mulai 3 jutaan rupiah. Biasanya yaitu Honor meluncurkan tablet Honor Pad 9 di China Kamis tanggal 21 bulan 12 tahun 2023. Tablet ini merupakan suksesor dari Honor Pad 8 yang dirilis tahun lalu. Honor Pad 9 membawa desain baru. Kini Honor Pad 9 memiliki desain serupa seperti OnePlus Pad dan Oppo Pad 2 yang meluncur tahun ini. Hal itu terlihat dari desain punggung yang kini menampilkan modul kamera berbentuk lingkaran di sisi tengah atau landscape. Tahun lalu, modul kamera belakang tablet Honor Pad 8 berbentuk oval dan diposisikan di pojok kiri atas atau portrait. Spesifikasi Honor Pad 9. Honor Pad 9 juga membawa beragam peningkatan spesifikasi dibandingkan Honor Pad 8, terutama dari spek layar, konfigurasi kamera, chipset, dan kapasitas RAM dan baterainya. Spesifikasi layarnya, Honor Pad 9 mengusung panel LCD 12,1 inch dari resolusi 2560x1600px, refresh rate 120Hz, dan tingkat kecerahan brightness puncak 550 nits. Spesifikasi ini meningkat dari layar Honor Pad 8 yang memiliki layar resolusi 2000x1200px serta tingkat kecerahan 350 nits. Konfigurasi kamera Honor Pad 9 juga naik kelas, dan kamera utama belakang 13MP dan kamera depan 8MP. Tahun lalu, Honor Pad 8 dibekali kamera dan kamera depan maksudnya dan belakang yang sama-sama beresolusi 5MP. Chipset tetap berpacu, Honor Pad 9 ditenaga chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Chipset ini dibangun dalam fabrikasi 4nm, lebih canggih dari Snapdragon 680 atau 6nm di Honor Pad 8. Chipset Snapdragon Gen 1 tersebut dipatukan dengan RAM hingga 12GB dan penyimpanan media hingga 512GB. Kapasitas RAM dan storage yang ditawarkan tersebut lebih besar daripada Honor Pad 8 sebelumnya yang mentok di RAM 6GB dan storage 128GB. Ini baterai Honor Pad 9 jauh lebih besar, 8.390 mAh, meningkat dari sebelumnya 7.250 mAh. Baterai ini juga mendukung fitur pengisian cepat atau fast charging 35W, lebih ngebut dari sebelumnya 22,5W. Untuk software, Honor Pad 9 menjalankan sistem operasi Android 13 dilapisi sistem antarmuka MagicOS 7.2. Sebagaimana diimpun dari Kompas Tekno dari GSM Arena Jumat tanggal 22 bulan 12 tahun 2023. Honor Pad 9 kini sudah kompatibel dengan pena digital atau stylus dan papan keyboard untuk menunjang produktivitas. Tablet Android ini hadir dalam opsi warna azure, putih, dan abu-abu. Fitur lainnya di bawah termasuk 2 mikrofon dan 8 speaker. Adapun harga Honor Pad 9 di China adalah sebagai berikut. Itu pertama dengan RAM 8GB per 256GB memori harga 1.499 yuan atau sekitar 3,2 juta rupiah. Lalu untuk RAM 12GB per 256GB memori harga 1.999 yuan atau sekitar 4,3 juta rupiah. Terakhir dengan RAM 12GB per 512GB memori harga 2.199 yuan atau sekitar 4,7 juta rupiah. Nah, itu adalah berita yang datang dari produk gadget ternama atau produk gawai ternama datang dari Honor. Jadi dilansir dari berita dari tekno.kompas.com, yaitu tablet Honor Pad 9 resmi dengan dukungan stylus, harga mulai 3 jutaan rupiah. Terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa klik subscribe, like, comment, dan share, dan klik tombol loncengnya agar mendapat notifikasi tentang video saya tentang teknologi unboxing dan tutorial tentang kebiasaan berkembang. Terima kasih.